Cuba kamu lihat nih. Ani olehnya banyak-banyak lauk. Ah, anak buaya ni digilainya. Okay, assalamualaikum Hafid Fishing Adventure. Hari ini special sedikit. Ada tournament, apa tu namanya, dalak toman freshwater lah. So hari ini ada tournament, ada lebih kurang 50 peserta yang akan mengikuti tournament secara jemputan. Ini tidak open, ini secara jemputan saja kepada kawan-kawan. So kami akan membuat di sini, di Blythe, Anduki. Alhamdulillah. So, detailnya akan aku beritahu. So, ini kami sudah sampai di, di Anduki. And then, hari ini kami akan menjalankan pertandingan. Yeah. So, detailnya akan aku beritahu lagi. Alright, jom. Assalamualaikum. Mencari barangan-barangan kail atau barangan-barangan pancing, kami ada di AFA Tackle Shop. Masa ini kami ada tiga cawangan, satu di Tutong, satu di Lambak dan satu lagi di Mentiri. Jadi untuk mendapatkan barangan-barangan kail, datanglah ke AFA Tackle Shop. Jom. Okey, sekejap lagi tournament akan bermula, ada lebih kurang dalam 5 minit lagi. So banyak peserta di sini ni. Kita ni lihat-lihat peserta ni dulu. Ani, ani geng dari mana ni? Tutong. Oh, Tutong. Ada Tutong. Ya, yang lain sama juga. Sama dari Tutong. Okey, tu yang dari Tutong, guys. Yang dari Tutong. Ani salah satu penganjur kita ni. So ni daripada KB, KB Bandar Rimba. Rasa. Tu nah. Ni salah satu sponsor kita ni. Untuk tournament kali ni alhamdulillah ada sponsor. So ni ada tadi dari Tutong. Ni durang daripada KB, ada daripada Rimba. So sana lagi banyak. Kita ni mencari mangsa lagi. Ani dari mana? Dari mana? Dari mana nak? Bukit Beruang Tutong. Dari Blythe. Nah, mencari yang dari Temburong. Ada dari Temburong kah? Belum sampai ke lek. So ani peserta-peserta untuk hari ini mudah-mudahan ada rezeki. Aku dengar ada hanya nombor 1 Mercedes. Nombor 2 BM. Okay, good luck. Okay. Ini abang-abang legend kita ni. Dari mana saja ni? Dari Lumut. Dari Lumut. Nah, dari Lumut ada sudah dari Tutong, dari Bukit Beruang tadi. Banyak sudah ni luahnya. Dari Temburong hanya belum ada kali ah. Alam yang kudangan tadi ada dari Blythe. Daripada Miri. Miri on the way ya. Itu dah. Okay, mudah-mudahan ada. Good luck kadang. Ini tak anu klaim saja kadang kalau siapa nombor 1 ada Mercedes tu. Okay, santai. Ini abang-abang legend kita ni. Okay, abang-abang legend kita ni sini ni. Cigo ya menjet ski ni. Menjet ski ya. Kalau mau ya, kalau bani sini je menjet ski. Sini cacak je basa-basa. Okey. Terkejut kan? Okey, penganjur kita ni sini kami punya camp. Hello. Dari mana? Dari Lumut. Wah, ni peserta daripada Lumut. Mudah-mudahan mudah-mudahan hari ini ada. Makai ni durang ready sudah dengan ani apa ni? Drift. Tu dah drift. Ani apa ni kan? EXP bukan? I think so. EXP. Wah, guys, ready sudah durang, ready sudah. Mudah-mudahan ada kan? Okey, mudah-mudahan ada.
Kata durang ada Mercedes dia punya anak tu hadiahnya. Okey ni ini peserta kita masih 3 minit sebelum waktu berakhir dari Kambodia. Ini daripada Kambodia. Ini wakil daripada Brunei Muara. Kalau durang dan lurih salahkan saya durang ya. Okey ya, salahkan durang ada. Okey. Hey, okay, good luck, good luck. Pukul 8 tanya boleh start. Anything else yang aku ada ketinggalan? Ada soalan? All clear? Adakah clear sangat ataupun tidak? Kalau sekiranya ada sebarang kemusykilan ataupun apa, boleh bertanya kepada yang baru datang, sila register. Are you ready guys? Yeah. Lagi sekali, are you ready guys? Yeah. Wah, mengayam dah! Okay, good luck, good luck, good luck. Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan ada. Alright. Kalau berlaku ikan kepada semua semayang, kalau dapat ikan, please datang balik kemarin. Assalamualaikum. Saya ingin menyampaikan beberapa buah lagu di pagi ini. Di antaranya lagunya adalah Kumpau Ku Kumpau Mu Jua. Ah wah. Sedih lagu tu. Sedih. Jangan tu ni sedih. Jangan sampai berkekalan. Jangan sampai berkekalan. Tapi hari ini teman mantap. Alhamdulillah banyak peserta. Again sekali lagi thank you to AFA Tackle. Yang belum tahu AFA Tackle, should go to AFA Tackle. Diorang pun sponsor dia hari ini. Even for other sponsors, yeah, yeah. Tackle Theory apa itu ni. Thank you so much guys. Siapa saja sponsor ni? Okay, sponsor AFA, Seluang Angler, Megabyte Lure Shop, Tackle Theory, Real Life Apparel dan Pengail. Sponsor-sponsor tani yang mantap. Kadai pengail. Anda apa? Rumah kursi tu special. Ini Chana Hunter Brunei. Land Base Edition 2024. Mantap. Bukan boleh membawa dan ya. Jangan sampai yang warna lain. Kalau yang warna lain dalaknya. Faham tak tu? Okey, ini peserta first sketch. So ada idea sebelumnya? First sketch. Kurang ajar. Bagi dia juga. Awal kali bagi dia. Bagi dia awal ada kan? Sudah balik lo. Alhamdulillah. Wah, pakai sobet. Apa tu? Osmi. Osmi. Pedal pop. Alhamdulillah. So ini peserta kedua yang mendapat untuk kali ini. Wah, okey, ini yang ketiga, peserta ketiga. Ini menggunakan yang tadi ni menggunakan apa ni kan, drive kah? Oh, drive. Drive. Unreleased prototype. Wah, prototype guys. Wah. Lembar sini. Mantap guys. 325. Okey, ini yang ke berapa ni? Empat. Peserta yang keempat menaikkan guys. Alhamdulillah. Mantap guys. Mantap. Okey, timbang dulu. Timbang dulu. Okey, ini yang ketujuh. Yang ketujuh ada? Yang ketujuh. Okey, good. Ini pemancing kami paling unik ni. Ini first time aku melihat orang pakai Jordan. Orang pakai Jordan. Jordan guys. Pakai ngail dalak. Okey, terpaksa aku pakai Jordan jadi nanti. Masalah aku salah satu peminat Jordan. Jadi ini yang pandai guys. Review sudah. Review kasut sudah. Okey, tu so tahniah. Semua sorang-sorang. Sekong semuanya. Ya, ada lagi ke? Wih, lah dua dia. Wih, macam ni. Si patah lagi. Dua ikung ni lagi. Nah. Ni satu lagi wakil kita ni.
Ah, ini kalau Ian dulu deh, jaga. Jaga. Ah. Ada sudah. Miss kenya. Alah, miss. Sakit mata dalak ya. Ya ta lain kali balikan ya kacamata. baru kau nyuruh ya no to makan kail. Ada ni, ada lagi masa. Ini baru 9:30, pukul 11 off. Okey. Baik tak berhunja. Mana tahu dapat champion. Siapa Lui Toman tahu automatic champion ni? Tukar spot. Cari lagi. Ada lagi ni. Ada lagi masa. Sampat Bali dalak ni. ada lagi peserta kita ni. Ahmeng. Ahmeng. Ahmeng daripada Iceland. daripada Iceland. Durang selalu mengail salmon ni. So ini mungkin first time yang mengail dalak. Kalau lihat dari segi anu tu penampilan memang orang selalu mengail salmon. no, mudah-mudahan dapat dalak anu ni, dalak yang bersaiz 70 ke 50 kilo lah. Mudah-mudahan dimurahkan rezeki. Ya, amin. Hey, peserta daripada Yugoslavia. ada cintanya? Belum ada. Indah. Santai. Ani masih pukul 9:30. Batal lagi pukul 11. Cuba lagi. Jangan takut mencuba. Barang free mencuba. Hey, abang legend kita ni. Sepuluh. Ini disqualified. Okay. Okay, abang John yang ke 10. Ani yang ke 11. Ani mungkin ada masuk ranking kali ni. Kayak ni baru teman. Okay, ini sepatah. Ia dapat dua sudah. Kata durang lah. Tapi tak tahu bandar nak hendak. Dapat dua sudah. Dah. Dapat dua lah. First sketch confirm sudah. In hand lah dah. Banyak belum lagi lah. Belum lagi. Cari tiga. Sembawa tu dia. Jangan suruh serta bawa. Yang ketiga menaikkan. So makin rancak. Makin rancak untuk hari ini. Khairul. Okay, kita ni timbang dulu. Mana tahu dapat masuk ranking apa itu ini. Ya, nampak dalam TV kan. Mana tahu sayang bah. Ex Nora Danish ke apakah? Subscribe dulu dah. Hati aja hati ya, subscribe hati aja hati. Okay guys, ini tangkapan paling rare untuk tournament kalian ni. Cuba kamu lihat ni. Ini ulenya banyak lauk. Anak buaya ni digilainya. Kenapa yang timbul tu kan? Timbul dia kata tak? Timbul. Top water kah? Top water. Makai top water guys. Luih. Pencil. Ya Allah. Anire guys. Tahniah kerana mendapat seekor ikan yang berkaki empat. Ani tangkapan paling rare kali ini guys. Ani baru epic guys. Epic. Mantap guys. Shot. Mantap. Bukannya main-main guys, peserta kita ini kalian ni. Ani baru namanya peserta yang mengail tegar. Alah buaya pun nikel ni guys. Ni next level. Next level punya ni guys. Hey, seram. Seram mainan di sini guys. Okay. Ini wakil daripada Miri guys. Okay, mantap. So, size. Good size. Nina. Ini makan apa ni?
Ada cep? Coba saja. Mana tahu ada. Saya datang dari Johor, from Singapore. Toh, from Singapore. Ani cari. Masih 400 gram paling tinggi. Mas Ani 400. Masih dapat lagi. Belum sampai sekilo. Cari lagi yang sekilo. Okey, apa kabarnya? Ada? Belum, sekejap lagi. Okey. Masih dalam penantian. Yes. Penantian itu satu penyeksaan. Mudah-mudahan ada. Amin. Pajal saja, pajal. Walaupun tunggu saja. Pasal barang free, senang. Okey. Okey, ni yang ke-14. Ini yang keduanya ni, guys. Kategori handal dia, guys. Pasal daripada 48 orang, 2 orang saja yang dapat 2 cerita. Okey, ni yang kedua ni kan? Wah, mantap. 3 orang. Ya, ni yang ketiga tu ni. Bukan biasa. Ini ada. Ini berapa? Oi, macam besar, macam ada. Bismillah. 3. Empat. Peserta ke-9. Ke-9. Ini paling tinggi buat masa ni. Okey, ada sudah championnya buat masa ni lah. Tapi ni tahu lah. Pasal makin ujung ni makin kadang-kadang 10 kilo, 20 kilo. Ada 8. 4 ada. Anang bagi tira lah. Mineral water. Oh, ni nak besar. Ui, besar ni. Ini ada 400 lebih. Ui. Oh, ni besar. Mana bawa di rumah kan, Linda? Oh, bukan. Okey, ni yang peserta kesekian kalinya. Lupa nombor sudah. Berapa? 15 ke-15, guys. So kakak juga apa kan tu? Anu kan? Drive kan? Wah, kakak juga main katak di sini, katak drive. Kurang. Okey, ini peserta daripada Yugoslavia ni. Ini bukan main-main lah. Okey, ini bukan main-main ya. Beliau pernah menaikkan dalak seberat 85 kilo. Betul. Okey. Tanpa leader guys. So pengalamannya lebih daripada 75 tahun dalam bidang ni. Okey. Kita ni cari lagi yang berpengalaman lagi. Banyak ni yang pengalaman sini ni. Cantik kau. Ini peserta daripada Kepulauan Sulawesi Utara. Ini Kota Batu. Kota Batu. So pengalaman mungkin kalau lihat daripada segi anunya, angin, cuaca serta anunya, mungkin dalam 85 tahun ni. Cara mengumpan sudah kita ni tahu. Okey. So harap-harap ada kita didapat cinta, lagi ada cintanya. Yang penting enjoy ya tu. Yang ada belum ada cintanya. Pelahan. Mana tahu tengah-tengah sana tu ada. Okay guys, ini adalah sesi fotografi. Sesi fotografi bersama kawan-kawan yang mengikuti
pertandingan tournament dalak. Okey, so ini adalah peserta-pesertanya. Nina. Nixon. Fokus untuk ini apa nih? First catch. Nama juga hadiah pertama adalah untuk first catch. Kita Hadi daripada Megabyte. Kalau perlu tahu, Hadi mempunyai satu kedai di KL, ya. Jadi kalau akan tunggu tu turun ke sana ke Megabyte, boleh check them out. Okey, pemenang untuk first catch game tadi hari ini adalah Fatah. Mana ya? Hampir. Thank you, gambar, 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 gambar. Untuk paling banyak akan dipersembahkan oleh Syabit. Dan pemenangnya jatuh kepada, macam kamu dah tahu siapa nak? Kamu tahu? Sia Ajis dengan total berat 0.700 gram. Mantap. Okay. Tahniah, tahniah. Tahniah, tahniah. Gambar, 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 gambar. Ada orang gambarkan ke dia kah? Allah. Okay. Alright, thank you, babe. Thank you. Diminta wakil daripada pengail-pengail. Kadai pengail Brunei. Ada di Rimba kalau kamu cari kedainya ataupun boleh inbox diorang apa ni. Ada IG kan? Kedai pengail kan? IG, Facebook. IG dan Facebook. Di tempat kelima dengan total weight of 0.325 jatuh kepada Syam. Ada nombor 4 name. Mantap. Di tempat keempat dengan berat 0.330 Ali Hassan. Hey, mantap lah. Gambar-gambar. Kalau kiranya habis kita kan mau tahu hadiah dalam arah Ali Hassan pun boleh ikut beruah sekarang. Dah tahu yang bagi sebuting lor. Banyak tu dalamnya. Ini lobo. Real life fishing lobo. Real life fishing apa? Real life fishing. Ada di IG juga kan? Ada. Mencari barang baju betul. Nah, kalau kamu cakap mencari barang baju mengayal yang mantap, ada arahnya. Barat hadiah nombor 3 ni. Baru ya. Tu menyebut hadiah orang ah. Okey, di tempat ketiga dengan total baratnya 0.340 seekor ikan jatuh kepada Jumat. Nyari ni hari Minggu. Mantap. Ini dari kedai kita. Bergambar, bergambar, bergambar. Bergambar, bergambar, bergambar. Nombor satu mana? Hanya. Okey, diminta seluang angle untuk datang kemari untuk menyampaikan nombor 2. Aku megang barat ni je. Kenapa mungkin barat ni kan? Banyak yang ada. Sak kuih. Lain kali aku mau ni Malaysia. Kan manang aku juga. Okey, di tempat kedua dengan barat 0.400 ya sendiri tahu tu. Mana ya kebak-kebak ni awal ni macam aku tahu tu je ikan ke tu je. Jatuh kepada Bilal. Tapi arah borang di malam kau buat imam bah. Lama-lama naik mufti. Mantap. Dan pemenang utama akan mendapat wang tunai sebanyak RM100. Termasuk dalam pukit tu. Akan mendapat beberapa merchandise. Ini kursi santai. Dapat kursi ataupun bibi ni kali ni. Bukankah? Kursi lah. Okey. Lepas itu and then ini yang aku jiwa kacau ni sebenarnya. Dia pertama ni akan mendapat satu travel rod daripada pengayal-pengayal dan of course daripada Megabyte dari apa semua sekali. Penganjur tahniah hari ini adalah AD. Beri tepukan kepada si AD dulu. Kerana menganjurkan sesuatu yang orang selama ini mahukan. Alhamdulillah. Dan pemenangnya
yang last minute dapat 0.410 jatuh kepada Ajay. Siapa habis? Semua dipenyap-nyap. Alhamdulillah, baik kamu beruah kadang hadiahnya, benar tak? Lalu itu hadiah dalamnya. Gambar, 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 gambar. Ajen, aku jen tadi gambar muka nanya tadi tadi. Nah, pergi ke rumah mulai. Tahniah, berada. Kalau kan beli-beli indah, ada di Megabyte, ada di Real Life, ada di Kedai Pengail. Kalau kan nombor ku 8777269 kalau kan belajar makan. Belum habis lah, belum habis. Indah, kau habis, kau habis, kau habis, kau balik dah. Amazinglynya ada hadiah special hari ini. Last minute punya hadiah. Last minute punya hadiah. Jatuh sepeda penangkap buaya kita ni. Dekat, belum banyak ikan buaya kokas. Terbaik mereka. Jadinya sekali lagi ucapan terima kasih kepada bis kita semua sekali yang sudi hadir, sudi berpanas, sudi join BG pada ini. Kepada yang kumpul tenang, pasalnya we will arrange another tournament sekali lagi. Ada lagi satu ni, ada lagi satu. InsyaAllah dalam masa 2 tahun akan datang. Batas juga. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks all. Alright. Entah apa kau. Okay, thank you so much semua sekali. Ucapannya ready. 1, 2, 3. Selamat hari raya. Nice.